Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gua. So, di video kali ini kita bakal tes satu mobil, teman-teman ya. Ini mobil habis gua tuning abis-abisan dari minggu lalu ya. Dan ini project gila-gilaan terhadap salah satu mobil gua. Dan mobil yang di project kali ini yaitu mobil Jesco, teman-teman ya. Kalau ini sek Jesco yang udah gua tuning dari beberapa minggu yang lalu dan sekarang udah final ya, udah jadi tuningannya. Mesinnya kita naikin horsepowernya dan mobilnya baru sampai di rumah gua hari ini nih guys. Gila, gua udah excited banget. Cuma hari ini lagi musim salju ya. Jadi kita bakal tesnya di keesokan harinya ketika saljunya udah turun nih. Kita coba lihat aja dulu mobilnya yang balik dari bengkel ya. Ini baru balik guys dari bengkel. Gila, ini keren banget sih ini mobil. Gua sekalian ganti velg juga buat Jesco-nya. Karena yang waktu itu kan standar kan velgnya nih. Sekarang udah ganti, gila coy. Ini monster ya. Definisi monster coy. Nih, gila belakangnya keren banget. Jesco itu kalau kita lihat dari samping, kita lihat dari belakang itu keren semua coy. Dari angle manapun tuh. Gila keren ya. Sayapnya lebar banget. So, kita bakal turunin aja langsung mobilnya guys ya. Coba turunin. Nah, sip. Gila. Ih, ganteng banget Jesco-nya. Jadi waktu itu tuh Jesco ini pertamanya itu warna merah ya, kalau kalian tahu. Kalau kalian yang ngikutin gue dari dulu. Terus sekarang jadi warna hitam. Dan sebelum warna hitam ini gue sempat ganti ke putih sebelumnya. Nah, cuma gue lebih suka yang hitam sih ya. Gila, ini keren banget coy. Oke, kita coba naikin. Kita coba tes start engine-nya. Gila cuy suaranya. Nih, ulang ya. Nih, dengerin guys, start engine-nya ini gokil. Wah, gila ya. Gila cuy. Nih, buat kalian yang pengen lihat interiornya, nih. Ganteng banget, clean banget, dan di atasnya juga ada sunroof-nya gitu. Speedometer-nya. Ngeri nggak? Tuh, jadi speedometernya itu dia nempel sama steering wheel-nya teman-teman ya. Nih, kalau kita belokin kiri kanan dia ngikut tuh. Gila, gokil banget nih mobil. Habis pulang dari bengkel, so kita bakal tes top speed-nya nanti ya, besok. Karena ini musim salju, jadi tidak memungkinkan, takutnya licin guys. Kalau kita tesnya sekarang ya. Nih guys, ini horsepower-nya itu udah tinggi banget ya. Ini udah di atas 3000 horsepower lebih. Gila nih mobil. So, kita bakal tes top speed-nya nanti. Gue udah nggak sabar juga ngelihat hasil tuningan gue ya. Setelah berminggu-minggu kita tuning nih mobil mesinnya. Ini buat kalian yang tahu Jesco pakai mesin apa, coba kalian komen di bawah guys. Kalian tebak ya. Jesco pakai mesin apa nih? Nih, mesinnya ada di belakang dia. Tuh. Gila ya, bener-bener kompleks banget kalau kita buka bagasinya nih, detail banget. Oke, kita tunggu hari besok. Kita bakal bawa nih mobil ke jembatan Cayo Perico, karena itu jembatan terpanjang di kota ya. Jadi enak juga buat tes top speed. Nah, sebentar kita taruh di garasi dulu guys. Ini truknya nanti bakal ada yang ambil, mekanik ya. Mekanik yang nganterin mobil guanya ya. Nanti dia bakal ke rumah gue buat ngambil ini nih, truknya. Gila cuy, gila anjing nih mobil. So guys, jadi ini hari ini gue bakal tes top speed mobil Jesco gue ya. Kita bakal tes top speed mobil Jesco ini di jembatan. Nah, ini jembatan nah geng nih. Ini jembatannya gila cuy, bener-bener panjang banget. Tembus ke pulau. Nih, hari ini ya, di sore hari gue bakal coba tes top speed nih mobil cuy ya. Gue bakal tes top speed nih mobil. Ini gila bro mobilnya bro. Habis gue tuning mesinnya, terus gue beli nos juga nih. Nih, nitro ya. Gue beli nos cuy. 9 tabung lagi sisanya. Ini gila bro. Ini jembatannya juga panjang banget guys yang depan ini. Nih. Gila cuy. Tapi gue takutnya overheat guys. Kita coba lagi apa enggak nih. Tadi gue sempat nyoba ya. Nah, sekarang gue pengen nyoba lagi. Gue pengen cetak apa rekor ya. Tapi takutnya overheat cuy. Coba lagi ya. Kita tes cuy. Ini jembatannya panjang banget nih.
Oke, coba lagi ya. Kita bakal cetak rekor tembus 800 km per jam, oke? Ini tergantung kita ngegas pedalnya sama tergantung kita gunain nitronya, cuy. Kalau kita gunainnya efektif, dia bakal tembus. Ini gue yakin nih. Kalau kita gunain yang ngasal-ngasalan, itu nggak bakal. Jadi ini harus pinter-pinter kita pakein mobil juga. Tergantung joki. Nggak sembarang orang bisa tembus 800, guys. Ini beneran, gue nggak bohong. Ini coba ya, coba ya. Let's go. Aduh, nggak tembus 500 lagi di situ ya. Anjing, tembus 500. Oke, 600. Nah kan, aduh. Anjir, nggak tembus dong 800-nya. Susah cuy, susah cuy. Tembus 700 doang tadi. Itu pun nyampe 700-nya bentar doang ya guys ya. Bentar doang cuy, tembus di 700-nya. Udah gue bilang, tergantung joki cuy. Kita coba lagi ya, coba lagi ya. Oke. Kita coba lagi, gue pengen target tembus 800. Ini kurang panjang ya lurusnya guys. Kurang panjang cuy lurusannya. Tapi ini mobil gila sih ya. Gila cuy ini cuy. Ini nitronya sih. Kita harus pintar-pintar mainin nitronya sih guys ya. Banyak gerakan tambahan. Iya kali ya. Banyak gerakan tambahan gak sih geng tadi geng? Kayak belok-belok gitu ya gak sih? Kita coba lurus ya. Coba ya. Aduh ini kurang panjang cuy jembatannya nih. Bentar kita coba tahan dulu mobilnya. Jangan langsung digas lagi. Takutnya overheat. Kalau overheat ini meledak ya guys ya. Bentar ya. Bentar kita bukain dulu cupnya. Aduh gila gila. Takutnya overheat cuy. Oke masih ada sisa tabung nus 8 ya. Masih ada ya. Kalau kita coba di tol kanan tuh pendek guys justru tol kanan itu. Dan banyak mobil lalu lalang. Jadi enak di sini. Kita coba ya. Coba lagi. Oke coba lagi nih. Percobaan kedua. Gue pengen target tembus 800. Oke, kita pasang lagi nosnya. Oke. Oke, siap-siap ya. Pegangan guys, pegangan guys. Ini mobil kenceng banget soalnya nih. Jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Jangan lupa. Nih, kita coba lagi ya. Oke, 600, 600 guys. Dikit. Guys, gak tembus 800 cuy. Dikit lagi padahal itu 780. Anjing, dikit lagi itu geng. Gila, kacanya sampai pecah. Itu kalau dirilah nabrak. Nabrak di speed 780 sih meninggal ya. Iya gak sih? Meninggal sih itu dirilah guys. Wah gila cuy ini mobil cuy. Asli ini mobil gila cuy. Gila cuy. Ini mobil kayaknya bakal di blacklist ya di kota ya. Karena ini udah gila parah nih mobil. Gila ini ekstrim cuy. Ini speednya udah mendekati kecepatan cahaya gak sih geng? Eh kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Coba lagi. Gue pengen tembus 800 oke. Wah gila cuy ini mobil cuy. Gokil gokil. Coba lagi ya. Nih nih nih. Kita bakal gunain nosenya seefektif mungkin oke. Nice, nice, nice. Rekor baru, rekor baru. Gila, 800 berapa tuh, guys? 800 berapa? Tadi ada yang lihat nggak? Ada yang nge-clip nggak? Ada yang nge-clip nggak? Berapa tuh, cuy? Gila, 800. Kita coba challenge ke 900 ya. Ini tergantung joki, cuy. Oke, kita coba lagi ya. Tuh, kalau kita gunain nose efektif, itu bisa, geng. Oke, kita cobain lagi ya. Kita coba lagi, tembusin 900. Anjing, mobil kenceng banget. Gila, kalau ada drag race di jembatan ini sih. Gila juga sih ini mobilnya. Coba lagi ya, coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi, coba lagi ya.
Coba lagi cuy. Oke. Emang tadi udah 900? Udah. Udah beneran. Oke, kita coba lagi nitronya. Masa sih udah? Coba ya, ini gue yakin bisa sih tembus 900, gue yakin. Ini bisa cuy, gue udah tahu triknya. Oke, kita coba ya. Aduh, abis lagi Nosa. Aduh, 800 cuy, 800 cuy. Aduh, 800 bro dapatnya. Abis cuy, Nosa. Wah, gila loh. Nosa langsung abis gitu, Pak. Belum sampai ujung jembatan udah abis cuy. Aduh, sisa 5 tabung nih ya. Last nih, kita tes ya, last ya. Last cuy, kita tes. Ntar makan minum dulu cuy. Makan minum dulu guys. Punya pingsan anjing. 900 berapa guys tadi top speednya? Nanti kalau ada yang nge-creep tag gue ya, tag gue ya. Gila cuy, last lah, last ya. Gue penasaran geng. Bisa tembus gak 900? Soalnya tadi gue belum tembus 900 kayaknya deh. Oke, coba lagi ya. Coba lagi gak sih? Coba ya, coba ya. Emang tadi 900 beneran? Beneran nih, gak bohong nih. Coba ya. Enggak copot pintunya ini. Kacanya doang. Coba lagi ya. Oke. Bisa, 900. Ini bisa. Ini gue yakin. Oh, 900 nih. Nice. Gila. 900 enggak lo? Gokil enggak, geng? Gokil enggak? Anjing itu 1000 bisa enggak ya 1000? Oke, sekalian kita balik ke sono. Kita coba testing last nih. Bentar, kita tungguin. Takutnya overheat. Takutnya overheat nih, bro. Oke. Gila, ini mesin apa ya? Mesin ini enggak sih motor beat enggak sih ini? Ini gila cuy, gila cuy. Oke, last ya. Coba lagi, kita pakai lagi nosnya. Masih ada 4 tabung. Oke, last ini ya, nosnya. Oke, lagi installing. Aduh, nggak tembus cuy, susah. Susah. Susah anjing, tembusin 1000 tuh susah geng. Enough ya, cukup cuy. Susah cuy, tembusin 1000 itu. Tadi kita nyetak rekor 900, nanti kita coba lagi next time, oke? Okay? Next time ya. Anjir, hampir aja gue ke isekai aja gitu. Oke. Enough, Joy. Gila nih mobil, kita bakal bawa ke mekanik guys ya, buat repair. Kita bawa ke mekanik dulu, kita bakal servis ya. Kita bakal servis nih mobil, oke. Kita cek dulu mesinnya ke mekanik. Oke. Kita servis dulu, Joy. Aduh, ngantri cuy servisnya cuy. Aduh, ngantri lagi. Tungguin lah. Gila, ada mobil Fair Lady Need for Speed Underground. Noh, lihat noh. Lo udah bisa dibantu? Mas, saya mau repair. Oh, boleh. Di sini bisa emang di luar? Bisa. Penuh soalnya dalam. Oke, ini kayaknya overheat deh, Mas, mesinnya. Overheat ya? Nah. Iya, sama kayaknya pecah kacanya nih. Pecah? Iya, pecah tuh. Bentar. Overheat. Awas, Mas. Hati-hati, takutnya panas. Iya. Yeah. Panas nggak? Aman sih ini. Aman? Oke, nice.
Ntar ya. Mantap, mantap. Gila cuy, mekaniknya ini profesional anjir. Tuh, kacanya cepat cuy ya. Cepat dan sigap gitu dia masangnya. Udah nih. Udah, oke okay, oke. Okay. Ya. Ini bisa dijamin gak bakal overheat kan, Mas? Enggak sih, aman sih ini. Oke, okay, nanti kalau overheat ke bawah sini ya. Iya, iya, oke, okay, aman aman. Oke, okay, berapa nih? Jadi 35 kantong 16. 35. Nah itu. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Thank you, Mas ya. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Eh, Mas ini mobil siapa? Iya. Kalau enggak salah mobilnya Pak Jarwo. Apa? Mobilnya Jarwo? Iya. Ini salahnya mana? Dia, ini tuh servis. Terus katanya buru-buru pergi dia keluar. Buru-buru orangnya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Mas. Ya. Enough, 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 geng, eh. Gila, mobilnya sih keren juga ya, Fair Lady sih. Kemarin mobil Mercedes gue dibakar tuh sama mereka. Gila aja mobil asap Rocky gue dibakar. Dan sekarang masih kebakar tuh di dalam laut. Katanya sih udah diangkut ya sama Rico ya, bangkainya. Cuma mana nih? Belum dibalikin tuh mobil dalam keadaan utuh. Gila, mobil gue dibakar cuy kemarin. Nyemplung laut. Loh, ada motor gak kau? Ada motor gak kau? Ini pagernya gak kebuka kayak. Nah, kita start dari sini. Nah, motornya taruh deket pagar biar kebuka. Nah. Yaudah. Seribu ini, seribu. Nah, kan ini kebuka nih. Kasih motornya di sini nih. Nah, jangan tengah jalan, Le. Di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini eksperimen, nah, eksperimen. Eksperimen satu lagi di sini nih. Nah, kan gini kan kelas nih. Oke, geng, kita eksperimen ya. 1000 nih. Oh, let's go. Coba cek eksperimen motor. Udah pasang masuk, mundur dulu biar biar ujung ke ujung nih. Enggak usah direm ya nanti ya. Gas. Anjing ini berapa nih lima? Aduh! Ayo kita, kita. Udah pasang belum? Masa udah pasang belum? Belum, belum, belum. Kecik, 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 kecik. Gas. Mungkin 1000. Sumpah, kau kau di spam kenceng aja. Oke, coba ya. Coba coba kita spam kenceng ya. Kilat anjay. Lebih 1000 lebih nih. 1000 lebih nih. Kalau bisa lu lebih panjang 2000. Terus saya yang spam aja tok 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 gitu. Sumpah kau rasain dah tuh. Gila. Gila enggak lu. 1100 lebih anjing. Ya kan bener kan? Nah, cok, zoom cok. Gue bilang, ini sumpah ini kalau gerbang ini dibuka kayak wah, 1500 cok. Ini 2000 pun bisa sih, 2000 pun. Treknya enggak cukup cuma. Iya. Coba lagi. Penasaran dia. Ini harus dibuka dulu cok, ini cok. Apa ya, pakai apa ya? Masuk tertep-tep aja, tok-tok-tok. Kenceng banget cuy. Gak nyampe ya, kalau kesini gak nyampe 1000 ya? Nyampe, 1100 itu. Gila cok, 1100 anjir. Di sini mah kurang kenceng ya. Sampai rumah orang, cok. Ih, gak apa-apa.
Anja sampai sini. Anja sampai sini, cok. Gila enggak lu? Kalau yang bapaknya lah. Kalau yang dia pakai yang ini, yang dia apa? Yang di bandara tau kan lu? Yang tadi itu lo. Yang kita masuk ke arah bandara itu lo, guys. Westbank kali. Oh iya, Westbank, Westbank sampai mana, cok? Aduh, ada warlock. Nyampe lah ini. Anjay. Ih. Ada yang nanya itu siapa anjing katanya. Siapa anjing katanya?